Bekas Menteri Allahyarhamah Siti Zahra Sulaiman meninggal dunia tengah malam tadi, maklum Ketua UMNO Maran Shahaniza Shamsuddin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman, katanya pada hantaran di Facebook. Siti Zahra antaranya pernah menggalas jawatan Menteri Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat, Menteri di JPM dan Timbalan Menteri Kesihatan. Pada Oktober 1996, Zahra menang pertandingan Ketua Wanita UMNO menewaskan Rafidah Aziz dengan majoriti 27 undian. Sementara itu, anak sulung kepada Siti Zahra, Timoer Zakri Samarudin memberitahu bernama, ibunya meninggal dunia di Hospital Serdang, dekat Kuala Lumpur. Beliau berkata jenazah dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Seksyen 21, Shah Alam, Selangor pada 11.30 pagi ini. Anak perempuan Siti Zahra, Siti Amalia turut berkongsi berita sedih itu di laman Facebooknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Semua yang ada tidak ada yang kekal. Setiap yang hadir dalam hidup akan kembali kepada penciptanya. Damailah ibu di sana. Terima kasih ya Allah kerana meminjamkan ibu yang telah banyak berkorban dan penyayang kepada kami, sungguh, telah pergi nikmat yang besar ini. Moga kami terus menjadi hamba-Mu yang bersyukur, katanya. Siti Zahra yang juga pengerusi Institut Kemajuan Wanita Malaysia, IKWAM, dilahirkan pada 24 April 1949 dan pernah memegang beberapa jawatan penting dalam kerajaan antaranya Timbalan Perancangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980-1986, Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri, 1986, Timbalan Menteri Kesihatan, 1995-1999 dan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, 1999-2004. Dalam politik, beliau pernah memegang jawatan Ketua Wanita UMNO Pahang, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Ahli Parlimen Mentakab, Ahli Parlimen Paya Besar dan Ketua Wanita UMNO.